Seperti yang kita sudah maklum, Jananik semalam meraih kemenangan anugerah bintang paling popular Anugerah Bintang Popular Berita Harian ke-34 dengan undian 86 juta. Guys, sebelum kita lanjutkan dengan topik kali ini, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Di sebalik kemenangan, ada juga dalam kalangan netizen yang mempersoalkan kemenangan Jana kerana terpalit dengan beberapa kontroversi sebelum ini. Pun begitu, dalam ramai yang mengkeji, ramai juga yang melihat kemenangan Jana dari sudut yang positif. Dijulang sebagai bintang paling popular Anugerah Bintang Popular ke-34, Jananik menerusi Instagram miliknya berkata seboleh-bolehnya mahu lari daripada bahang populariti. Jana bagaimanapun berkata, dia menerima anugerah tersebut sebagai rezeki dan mengembalikan segala puja ramai kepada Tuhan. Rezeki, dugaan dan ujian, segala puji-pujian hanya untuk dia. Saya mahu lari dari populariti tetapi diuji dengan kemenangan. Apapun, terima kasih Jananiker dan semua yang mengundi. Mungkin ini yang terakhir, cukup, tulisnya di Instagram. Sementara itu, pada posting itu dilihat komen teman lelakinya, Dini Syazman, yang berkata Jana layak dan berhak mendapat kemenangan itu. Beliau turut meluahkan rasa bangga. Apapun, tahniah Jananik.